Bakso mercon. Ini seger banget. Guys, hari ini aku lagi nyoba kuliner di Causeway Bay, ada bakso. Halo Mbak, selamat sore. Ini lagi pada menikmati bakso ya. Oke, kita lihat guys, bakso apa yang mereka makan. Ini bakso apa ini? Ini bakso urat. Bakso urat. Oh. Yang ini bakso mercon. Ini harganya 50, setara berapa ya kalau dirupiahkan ya? Ribuan ya, 70.000. Ini bakso iga ya? Oh iya, iga. Mbak, apa setiap libur kalau makan bakso di sini ya? Enggak. Kalau pas kita mau pengen makan bakso ya memang kita kesini. Oh iya, berarti rasanya udah nggak bisa di ini ya? Rasanya nikmat banget. Ini rasanya makanya selalu kesini. Oh iya. Ini bakulnya nih, kalau untuk BMI di sini, di Causeway Bay sini boleh ke Simba ini ya, nyari baksonya pokoknya. Bade bleng katanya. Bade bleng ini. Pokoknya buat para BMI yang ke Causeway Bay, jangan lupa main ke sini. Baksonya pokoknya nomor 1 di Causeway Bay. Nih, nyobain sini ya. Nah, ini baksonya sangat menggoda sekali, dan ini bakso mercon, bakso iga, bakso beranak. Pokoknya mantap banget ya. Mbak siapa? Mbak Dableng. Pokoknya kalau ke Causeway Bay ke sini ya. Bakso Mbak Dableng. Selain bakso ada apa, Mbak? Ada rawon. Rawon. Oh yes. Pokoknya buat kalian pada BMI yang main ke Causeway Bay, jangan lupa main ke sini ya, di bakso Mbak Dableng. Mbak Dableng. Di sini selalu penuh, guys. Banyak para BMI yang makan di sini. Oke. Okay. Rawon juga ada. Nih, rawon juga satu ini ada. Pokoknya dijamin kalau rasa nomor 1 ya, bakso Mbak Dableng. Ini bakunya cantik banget pokoknya. Cantik banget bakulannya ini. Udah ramah, cantik. Selalu penuh di sini karena baksonya enak banget. Para BMI ngantri, sampai ngantri guys di sini baksonya Mbak Dableng. Pokoknya kalau untuk orang Indonesia kalau nggak makan bakso itu nggak ini ya Mbak ya? Komplit liburnya. Iya, liburnya itu nggak komplit kalau nggak makan bakso. Jadi setiap iya benar. Setiap Indonesia itu favoritnya makan bakso. Iya benar. Apalagi bakso yang dua ya. Oke, selamat menikmati Mbak. Oke, selamat makan ya.